Ya, mungkin Ani mau mengatakan kepada sahabat-sahabat Ani, Ani meminta maaf kalau selama ini Ani tidak bisa menghibur inti-inti semua. Ani ketawanya terpaksa, gak ada lucu-lucunya sama sekali. Ani meminta maaf kalau Ani selama ini ternyata tidak bisa menghibur kalian. Seperti yang sudah kalian baca di thumbnail dan judul video ini, bahwa ini adalah video terakhir Ani. Kedepannya Ani mungkin karena tidak bisa menghibur lagi, tidak lucu lagi, ya Ani mungkin terakhir kali untuk membuat video ini. Ya, Ani mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Ani yang sudah selalu support Ani sampai titik ini, walaupun ya Ani gak lucu dan juga Ani ketawanya terpaksa. Ya mungkin segini aja dulu untuk channel Ar-Rizky. Ya, Ani mohon pamit untuk undur diri dari YouTube ini. Assalamualaikum. Tapi bohong, iya. Assalamualaikum sahib-sahib aneh. Ar-Rizky dikatain kayak gitu, dikiranya Ar-Rizky kena mental. Ya tidak dong, udah jelas tidak dong. Ar-Rizky kan masih mempunyai 1 juta sahib-sahib aneh yang selalu support aneh. Jadi ya kalau kayak gitu kan gak mungkin lah Ar-Rizky kena mental. Ya aneh, aneh mau kasih tahu tadi ya, buat siapa tadi yang komen, aneh lupa tadi. Coba kita lihat namanya dulu siapa yang komen tadi. Buat Bang Ramji, kalau memang menurut abang Ani gak lucu, sabar bang, Ani masih ngos-ngosan bang, habis lompat-lompat bang ya. Kalau menurut bang, abang Ani tidak lucu, ya kan bisa di skip bang, bisa di skip, gak usah dikata-katain kayak gitu. Coba-coba abang pikir, orang yang baru merintis YouTube mesti subscribernya kecil, kalau abang komen kayak gitu, apa gak kena mental dia? Lain kali kalau abang mau komen itu, pikir-pikir dulu bang, bagaimana perasaannya orang. Abang kan tidak pernah tahu bagaimana perasaannya orang. Kalau abang bilang kayak gitu, dia langsung kena mental, gak mau bikin konten lagi. Kan kasihan bang jadinya. Tapi untungnya Ani gak kena mental bang, karena Ani mesti memiliki jutaan subscriber aneh, sahib-sahib aneh yang selalu support aneh. Ya enggak sahib-sahib aneh, coba komen dulu. Iya Ar-Rizky. Kita mau ngapain hari ini? Ya sudah tentu dong kita akan nge-reaction video TikTok lagi, karena Ar-Rizky ini sudah sembuh nih. Sudah sembuh sehat walafiat, jadi Ar-Rizky semangat lagi dong. Ini udah tentu Ar-Rizky sangat-sangat semangat ini. Kita mau challenge apa ya hari ini kira-kira? Ini yang paling ekstrim menurut Ani ini. Baunya aja. Ini yang paling ekstrim nih hari ini. Ani akan makan pare. Sebesar ini sohib-sohib Ani makan pare. Ya Allah, ini gak kuat ya Allah. Adik-adik sebelumnya udah lihat-lihat gitu kan. Baunya masya Allah udah lihat-lihat. lihat-lihat video orang yang makan banget pare kan. Coba kita lihat dulu ya. Halo teman-teman. Nih salah satu yang gimana? Komen. Pare. Iya, makan pare mana, coba lihat makannya langsung gimana? Kecap. Kita lihat Pak. Iya. Tidak ada muntah, bukan ada ini. Oh ternyata begitu ya ente-ente semua ya. Senang melihat aneh tersiksa. Senang banget melihat aneh juga sih, bener sih. Ngeliatin orang tersiksa kayak ada rasa bahagia. Oh ternyata begitu perasaan ente-ente semua melihat aneh tersiksa. Sangat bahagia ternyata ya. Hari ini ya aneh gak berani coba-coba sih. Kan biasanya aneh coba di awal, aneh gak berani coba-coba. Mending nanti aja kalau aneh ketawa baru. Bau deh, baunya aja udah gak enak banget, apalagi rasanya. Ya udah tentu jangan dicoba-coba, mending nanti kalau Ani ketawa baru kita coba aja. Jadi buat ente semua, like dulu video ini, tembusin 5000 like biar nextnya
kita challenge lagi. Dan buat NTT semua yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Horror movies be like. Ngapain malah anti pargoy? Ngapain nanti malah pargoy? Perasaan film-film hantu enggak separah ini juga? Enggak sih. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Ya bagus, pargoy aja terus kan. Ngapain lari? Kan harusnya kalau di film-film itu udah tahu kan, kalau ada hantu yang serang dia atau nggak ada orang jahat yang serang dia, logikanya kan lari gitu kan. Ini nggak, masih bertele-tele, berleha-leha, ngeliatin dia teriak-teriak, nggak kayak gitu caranya. Ya, joget terus, endingnya gimana? Coba kita lihat. Bagus, jogetin aja terus. Aneh, ini jujur ya, aneh sengaja untuk menahan tawa karena aneh pasti aneh kena mental kalau makan itu auto huwe aneh. Jadi aneh sebisa mungkin aneh menahan tawa, semoga aja tidak ada video yang bisa membuat aneh meledak tertawa-tawa. Kita next ya. Oke. Ini sabar, siapa yang mirip Raffi Ahmad itu? Siapa namanya ya? Oh, Dimas Ahmad ini ya? Hah? Bang. Kenapa bang? Hah? Coba kita ulang bang. Oh iya. Itu apa? Baru terlepas gitu. Kok bisa-bisa lari ke situ, Bang? Hah? Sangat merosakkan. Jangan bilang ente makan, Mbak. Jangan bilang ente makan, Mbak. Mau bikin aneh hoe-hoe sebelum makan pare ini. Enak, guys. Apanya yang enak? Kayaknya ini bakal jadi cemilan favorit aku yang terbaru. Cemilan favorit? Apa cemilan favorit? Gini ya, ente sudah pernah belum mencium makanan kucing yang sasetan seperti itu, baunya seperti apa? Ini, ane gak paham ini mbaknya ini, kenapa dia bisa doyan, bisa cemilan favorit katanya. Suka cemilan kayak gitu. Ente ini manusia? Apa malaikat? Saya aku manusia, bukan malaikat. Sejauh ini masih aman ya. Kita tidak menyentuh. Tidak. Baunya aja. Baunya aja udah, ya Allah. Ente sudah pernah rasa belum? Coba komen dulu, apakah rasanya enak, tidak seperti baunya, apa gimana? Aneh gak paham ini. Semoga aneh gak makan ya, semoga tidak ada video lucu. Next. Malah dia udah sama ibunya. Malah cinca kata ibunya. Ya Allahu Akbar. Aneh tertawa ini kah? Ya Allah, sabar-sabar ya. Aneh siapkan ini dulu.
siapkan ini dulu. Kan pasti Ane sudah tentu hawe ini kan. Ah, tutup hidung. Tidak usah dicium Rizky. Tidak usah dicium. Tutup hidung langsung gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, baru gigit aja pahitnya. Ada belum berhasil. Ada belum berhasil, coba sekali aja gigitan sekali aja. Ini kayaknya nggak bisa dilanjutin ini. Nggak bisa. Bener-bener jangan deh, sekali ini aja cukup ya. Ini nggak kuat sumpah. Kena mental nih. Next. Ketika ngelayat barang temen, apa ini? Oh, Ane tahu ini. Ane pernah nonton ini. Ini kalau nggak salah ini orang Arab yang bikin video ini pertama kan. Kalau yang orang Arab itu lebih kocak dia ini. Sabar ya. Ini apa melayat kan orang meninggal gitu kan? Ya masa orang meninggal fotonya kayak gitu, nggak mungkin lah. Pasti kan kalau orang meninggal tuh yang dipajang itu kan fotonya yang benar-benar gitu kan? Ane ketawa lagi kah? Ane masih penasaran sih. Ane belum berhasil untuk mengunyahnya ya. Tapi ini ente tahu nggak ini? Lengket rasa pahitnya tuh lengket. Coba kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Gak usah lagi. Gak kuat aneh. Next. Apa? Mau cemburu? Ini kan abang yang... Saya manusia bukan malaikat. Ini kan abang ini kan? Iya gak sih? Coba kita lihat ngapain lagi abang ini. Sorry, masa lalu gak sayang. When did you stop? Then you... Gini bang, ente tuh apa, gak punya aplikasi untuk edit video slow-mo apa gimana bang? Kenapa selalu video itu slow-mo manual gitu bang? Ya Allah, kenapa harus Bang Mustafa yang kalian tag? Aneh kan gak pernah bisa menahan kalau Bang Mustafa, kan coba aja lah. Suara RX King. Suara RX Kung versus aku, gimana tuh? Baru suaramu yang mana bagusnya? Kalau aku tapuk bibir ini, bagaimana ya? Aku tapuk ya? Gak tahu aku.
Lah kok malah dia yang betul-betul cosplay sama RX Limit? Kenapa bang ini? Hei santai bang, santai. Hei! Hah? Woi! Tapi keren mainnya! Asik! Asik banget abang ini! Gak usah bang, udah bagus-bagus, Ade sudah menikmati. Jangan ngereok nanti bang, gak usah bang. Asik banget. Asik ya. Hai. Oh kakinya. Sebenarnya udah bagus mainnya bang, tapi jangan mabuk. Lempar-lempar, tendang-tendang barang gitu nggak usah bang. Mama gigit nih. Lu anak. Cerita guru. Ketika guru lu tiap hari nyeritain semua kesuksesan anaknya. Pak bisa sukses kenapa? Karena usaha dia. Oh, ya gitu pak. Ditolak dia di sekolah kecil, tapi karena usaha dia itu masuk sekolah internasional. Alah, tiap hari cerita anak dia, hari-hari cerita anaknya. Pergi sekolah ceramah anak dia aja. Oh gitu. Iya pak, anak bapak yang paling sukses. Kami ni apa, anak tai. Enggaklah Joni. Apa kamu bilang? Nggak ada apanya, si Andre bawa nafas. Loh, bawa nafas? Pak Dena bawa nafasnya, kan? Nggak ngomong juga. Ya udah, kita lanjut ya. Anak bapak dulu. Alah, mulai lagi. Bet lagi, Nyan. Hai, Joni. A Day in My Life edisi beres. Apa lagi ini? Apa ngabi lagi? Seperti biasa, akan membuat kita pusing-pusing sendiri. Coba kita lihat. Rumah. Tapi pas kuliah ternyata kamarku nggak berantakan. Aduh. Gak usah bilang ente yang berantakin. Gak usah bilang kayak gitu. Gimana aku mau beres-beres kalau nggak berantakan? Ya udah aku berantakin dulu. Apa nih bilang kan? Ya Allah. Nah kalau udah berantakan kayak gini, sekarang aku mau bikin kamarku terlihat rapi. Nah, udah kelihatan rapi. Ya Allah. Kelihatan rapi. Itu Raffi Ahmad. Benar sih memang kelihatan rapi di situ. Ya, benar-benar. Enggak salah Bang Abdi. Ketika lu tinggal beberapa langkah lagi masuk ke surga. Kenapa itu? Utang pulsa darurat 5.000. Sebelum bertemu, kita beli jamu. Main jangan ragu. Coba nih soib-soib aneh ini ya. Coba soib-soib aneh ini. Apakah ada soib-soib aneh yang hutang pulsa darurat? Ada nggak coba? Kalau kalian ada hutang pulsa darurat seperti itu dibayar. Nanti kan takutnya kalau kalian beberapa langkah lagi masuk surga, gara-gara kalian lupa bayar 5.000 pulsa darurat, nggak jadi masuk jadinya kan? No God, please no. Sebut tiga negara dari huruf P. Palestina, Pangalengan, Puan. Dari mana negara Palestina? Oke, satu benar negara Palestina. Kedua, penganggaran itu apa? Yang ketiga juga aneh, nggak expect kenapa? Kenapa pula itu jadi negara, bang? Sangat merosakan. Nah, ini aneh-aneh, seneng banget ini ya kan. Kalau orang gambar-gambar ini apa inspirasinya dia mau bikin kayak gini. Coba kita lihat, pasti keren lah.
Sabar, Bang. Ini kan hidung tadi di sini. Kok di sini? Kok mulut di sini? Hah? Positive thinking aja, positive thinking aja. Ini mungkin teknik dia menggambarnya seperti itu kan. Coba kita lihat. Eh. Lah. Lah. Hah? Udah bener aneh curiga, udah bener aneh curiga. Tadi aneh kira memang itu, memang apa teknik dia. Kenapa harus kayak gitu? Padahal udah bagus banget loh ini rambut-rambutnya. Kenapa harus dibikin mulutnya pindah ke hidung situ, Bang? Assalamualaikum, penukar sendal jamaah. Waalaikumsalam, pencuri kota amal. Apalagi ini coba? Kata-kata hari ini. Kasih tahu. Maaf jika sempat membuat hatimu menjadi ladang yang kutanami pengharapan. Oke, kata-kata terakhirnya. Kentut berdahak. Apalagi kentut berdahak, apalagi kentut berdahak. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Duda perjaka, ludah naga, yang kemarin apa? Janda ambeien, ini kentut berdahak. Bagus banget abangnya. Anak sekecil itu berkelahi. Enggak gitu. Demi satu impian, anak sekecil itu berkelahi dengan... Kok bisa-bisanya ini editor ya, ini siapa yang edit video ini? Woi, siapa yang edit video ini? Kok bisa aja dia nemu ya? Kok bisa aja dia nemu lagu ini? Terus videonya kenapa seperti... Ya Allah, dia udah gak tahu lagi aneh. Udah gak tahu lagi ini mungkin... Kita sudahi aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Ane juga meminta maaf kepada ente-ente semua. Ane gak kuat makan pare ini lagi. Gak kuat ane. Gak kuat. Sumpah ane kena mental di video ini. Kalau kalian jelas yang asam-asam, yang pedes-pedes, yang manis-manis, oke, ane masih kuat. Tapi kalau yang pahit, Tunggu dulu ane gak bisa. Ane kena mental. Jadi untuk pare ya cukuplah ane 2 gigitan saja. Itu sudah membuat perut ane mual-mual. Hoe. Jadi ya, kalian like dulu video ini. Semoga tembus ke 5.000 like biar kita nextnya challenge lagi. Tapi tolong jangan pare lagi ya. Buat kalian belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Aruski. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.